Oi guys, balik lagi bersama gue di video kali ini. Gue amazed banget dengan salah satu brand dari Cina itu Cherry. Kalau tahu dulu tuh sempet ada Cherry juga di Indo. Itu mendatangkan Cherry QQ yang ya bisa kita bilang kurang laku dan kurang mengesankan. Tapi untuk kali ini Cherry bangkit lagi dan membawa produk-produk yang bagus. Dan ini adalah Cherry Omoda 5. Ini bisa dibilang sekelas crossover untuk menyaingi HR-V, tapi dengan harga yang lebih terjangkau, tapi fiturnya itu banyak banget. Nah, depan gue ini udah ada Omoda 5 tipe RZ tahun 2023. Ini baru, unit test drive juga, jadi bisa kita kulik in-depth tour, karena kalau review kayaknya kelamaan deh. Jadi kita in-depth tour aja, sekedar ngelihat mobil ini secara detail seperti apa. Nah, kalau dari depan itu yang bisa kita lihat pertama, grillnya gede banget dan itu ada logo Cherry. Tapi ini kalau untuk anak-anak zaman sekarang ya, mungkin orang-orang zaman sekarang, dengan grill yang gede kayak gini itu cocok banget kalau kalian mau pasang Mini Pro G. Jadi biar kayak ala-ala main diesel. Dan ini juga udah ada kamera, karena mobil ini dilengkapi dengan kamera 360 atau all around view, sebutannya gue juga lupa. Dan di bawah sini ini ada list merah juga. Jadi mobil ini untuk tipe RZ itu banyak list merahnya untuk mengesan, lebih dikesankan sportinya. Untuk lampu sen itu juga kalau tipe RZ ini udah sequential. Jadi dia kalau ngesen itu udah kayak running gitu. Dan untuk lampu utama itu udah Pro G. Jadi di sini udah LED, ini juga udah LED, hanya lampu sen mungkin yang belum LED. Dan ini dia two-tone ya jadinya. Jadi atas itu warna hitam untuk atap, dan ini atapnya landai banget. Jadi kalau kalian kesan yang lihat mobil ini tuh kayak aerodinamisnya tuh aero banget deh. Dan itu nggak tahu ya ngaruh di baris kedua apa enggak. Nah, untuk spion dan kunci ini, kenapa dari tadi kalau gue ngedekat dia ngunci, dan kalau gue ngejauh ngunci, dan kalau gue mendekat itu kebuka, karena memang ada fitur dari mobil ini. Nah, untuk velgnya itu juga gede banget. Ini ring 18 dengan profil ban 215/55. Ini merek bannya, gue juga belum tahu siapa ini mereknya. GT gua gak tahu ini, tapi kalian bisa upgrade lagi sih ke yang lebih, mungkin lebih brand terpercaya. Dan untuk tingginya lumayan juga ini untuk ukuran crossover, tapi ya jangan berharap nggak limbung, karena pasti ada limbungnya walaupun nggak terlalu limbung banget kalau kita lihat review-review dari mobil ini. Nah, secara keseluruhan kalau dari samping itu seperti ini. Dia atapnya landai banget. Dan kalau dari belakang itu kita lihat, kalau kalian tahu kayak Lexus model lampunya, dan itu juga udah LED. Nah, ini di belakang pun juga ada list merah. Dia di spoiler, dan untuk antena udah menggunakan Shark Fin. Terus untuk di belakang ini gak ada logo Cherry, hanya tulisan Cherry saja, dan udah ada kamera juga. Lalu untuk sensor parking itu juga ada 4 buah, dan juga ini knalpot sebenarnya ada di kolong. Jadi yang di bumper ini hanya hiasan, tapi nggak apa-apa. Dan untuk 230T ini adalah jumlah dari torsi yang dihasilkan oleh mobil ini, yaitu sebesar 230T dengan mesin 1500cc turbo, dan horsepower-nya itu 150 HP. Nah, ini spionnya juga makanya ada kameranya, karena ada fitur kamera 360. Dan ini juga ada sunroofnya, tapi hanya kebuka dikit, nanti kita coba dari dalam. Ya, kalau dari luar gue suka banget lekukan-lekukannya. Ini kayak mobil jauh dari kata ketinggalan zaman nih, pokoknya mobil modern banget. Dan ini kayak nggak berasa lihat mobil Cina loh. Amazed gue sama Cherry untuk kali ini. Nah, sekarang coba kita lihat ke sektor mesinnya. Oke, beralih untuk sektor mesin, ini menggunakan 1500cc dengan turbo, dan horsepower-nya 150 HP dengan torsi 230 Nm.
Dan untuk konsumsi BBM itu sekitar 1 banding 14 untuk dalam kota, dan untuk luar kota itu bisa mencapai 1 banding 18. Dan itu termasuk irit juga untuk mobil segede ini dan dengan tenaga yang seperti ini. Dan untuk kali ini mobil Cina juga nggak cuma memperlihatkan kebagusan dari fitur dan lain-lainnya, tapi mesinnya juga lumayan. Dan ini dia pakai turbo, dan kalau kita lihat sektor engine bay ya, itu tertutup rapi semua. Ada covernya, walaupun di cover mesin ini nggak ada tulisan brand ataupun tipe mesinnya, karena biasanya cover-cover mesin kayak gini ada tulisannya, cuma itu minor lah, lebih enak juga mungkin polosan kayak gini. Dan untuk dinding firewall itu juga peredamnya bagus, jadi bisa dipastikan suara mesin itu nggak sampai ke kabin. Dan ini tuh hampir semuanya tertutup rapi, jadi nggak ada kelihatan berantakan-berantakan sama sekali. Dan di kap mesinnya pun juga udah ada peredam, lalu dicat sampai dalam, karena kebanyakan brand mobil sekarang untuk yang kelas bawahnya sih ya, itu dalam sini tuh nggak dicat full, terus untuk bagian sini juga nggak dicat full, tapi ini semua kecat sama dengan warna body eksteriornya. Dan untuk buka bagas untuk buka kap mesin, kalian nggak perlu nyantelin besi lagi karena ini udah ada pegasnya, jadi cukup dibuka aja, ntar dia udah otomatis keangkat. Dan untuk nutupnya juga gampang nih, tinggal kayak gitu aja juga udah ketutup. Jadi untuk sektor mesin kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba ke bagian dalam, dimana fitur-fiturnya banyak bisa kita nikmatin di interior ya. Kita coba bagian interior. Nah, sebenarnya kita harus bahas fitur jok dan lain-lain ya, cuma yang gue penasaran dari mobil ini memang adalah fitur-fiturnya yang berlimpah. Jadi langsung aja kita deskripsikan di dalam ini seperti apa. Yang pertama gue rasain itu nyaman banget. Dan untuk posisi duduk nih, gue headroomnya juga masih lumayan luas, dan joknya bisa diatur ditinggiin ataupun diturunin juga. Dan menurut gue ini posisi yang udah cukup nyaman bagi gue untuk berkendara. Dan mobil ini itu fiturnya banyak banget karena udah dilengkapi juga dengan sistem radar. Jadi dia ada adaptive cruise control, terus lane keep assist, dan di sini juga ada wireless charger untuk HP-HP yang sudah support, dan saya nggak bisa nyoba karena HP saya belum support. Ini ada untuk memperkuat sinyal, cuma menurut gue space-nya agak kegedean sih, kayak kuncinya cuma segini. Nah, ini kalau ada gangguan intervensi sinyal lain, misalkan kalau kalian kerja di radio, terus itu kan towernya lumayan mengganggu dengan jaringan-jaringan yang seperti ini, mungkin ya menurut gua. Nah, itu bisa digunakan untuk memperkuat sinyal ini. Dan juga kalau baterainya udah agak low, kalian bisa taruh di sini untuk memperkuat sinyal ke mobilnya. Nah, ini nyalainnya dari sini, tombol start stop button. Tombolnya aja bagus banget. Ini jauh dari kata mengecewakan sih untuk interior. Ini nyaman banget. Nah, oke. Okay. Nah, ini hanya stiker ya, jadi nggak ada tulisan kayak gini sebenarnya. Oke. Okay. Ini sudah ada Android Auto. Oh, ini pengaturan AC. Ini AC itu juga udah, ini agak ngeblur atau kurang kinclong karena ada stikernya ya. Ini udah tinggal touch gini doang juga. Nah, kayak gitu. Dan untuk konsol AC itu ada di tengah-tengah sini. Tuh. Nah, ini belum dual zone ya, jadi pengaturannya masih sama kanan dan kiri. Oke, untuk panduan bahasa itu bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Begitu juga dengan voice command-nya, kayak "Hello Cherry, I'm listening." Kayak gitu. Please. Last time, try something like call or play music. Ah, seperti itulah. Oke, untuk pengaturan kendaraan. Nah, di sini itu pengaturan beberapa fitur ya. I don't think I can do that yet. I'm showing the help menu now. Oke, udah. Nah, di sini ada pengaturan kendaraan. Itu ada, kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan, disertai dengan animasi gambar mobilnya. Jadi bukan cuma tulisan doang. Bayangkan kurang bagus apa.
Dan ini ada fungsi lampu sambutan, sensor kunci pintar untuk membuka pintu belakang, bisa kita aktifin atau enggak, itu dengan kita mendekat terus menjauh dari bagasi, itu udah otomatis akan kebuka. Untuk pengaturan lampu, penundaan lampu depan, bantuan balok tinggi, ah ini AC itu cuma jadi sering kepencet ya, gara-gara posisinya di sini. Pengaturan asisten pengemudi, nah ini pendeteksi titik buta, sensitivitas sistem pengeringatan tabrakan depan, pengereman darurat otomatis, alarm bantuan jalur, mode alarm bantuan jalur atau lane keep assist-nya itu ya. Jadi mungkin kita sebenarnya bisa diberi peringatan jika sudah melepas setir dalam beberapa detik, itu juga akan alarmnya berbunyi. Terus alarm kecepatan berlebih, ini bisa kalian atur 120, 125, 130 paling maksimal. Lalu ada fungsi pintar untuk menghindar, peringatan akan penyimpangan jalur, bukan penyimpangan remaja. Dan ini ada mode gaya kemudi, mode mengemudi mengikuti gaya pengemudi, dan memori mode pengemudi. Oke, ini ada lagi pengaturan personalisasi, itu ini terkait ambience light sih kalau ini, karena ini udah ada ambience light-nya juga sebenarnya. Cuma kayaknya kurang kelihatan kalau siang. Dan untuk di speedo, bukan speedo lagi sih, MID ini. Ini udah lengkap banget, tampilannya juga simple, dan ini layaknya mobil-mobil mewah. Dia ada animasi mobilnya dalam lurus jalur kayak gini. Dan untuk ini kamera 360 ada di sini. Nah, ini bisa kalian aktifkan sewaktu-waktu. Dan ini tombol home juga ada di sini. Nah, ini untuk mematikan ataupun tombol volume. Nah, jadi cukup simpel yang ada di sini. Dan mobil ini memiliki dua mode berkendara, yaitu mode sport dan juga eco. Nah, yang tadi gue bilangin konsumsi bensinnya itu dalam ukuran mode auto. Jadi kalau mode sport, karena tarikan berubah menjadi lebih responsif, itu konsumsi BBM-nya juga balik lagi tergantung kaki kalian. Setirnya juga logo Chery, dan ini ada adaptive cruise control, lane keep assist, juga pengaturannya bisa di sini. Dan ini pengaturan audio seperti biasa. Lalu untuk tipe RZ ini, speaker itu udah full Sony, jadi pastinya suara dalam mobil ini kalau kita muter lagu lebih enak. Dan ini ada dua buah cup holder di sini. Ini juga dengan ada ambience light-nya. Di sini ada konsol penyimpanan, dan ini bisa berfungsi sebagai cooler box juga. Enggak cooler box banget sih, cuma chiller lah. Jadi setidaknya kalau kalian beli minuman dingin tuh dinginnya awet, karena ini ada ngambil dari AC yang baris kedua kayak gitu. Dan ini bahannya juga udah soft touch, jadi enak banget. Nah, di lain sisi, tipe RZ ini juga udah ada sunroof, dan ini bisa kita buka. Oke, tapi bukanya hanya segini. Dan ini hanya untuk ukuran orang dewasa sih, kayaknya nggak nyaman, nggak muat. Jadi ya cuma bisa anak kecil aja juga mungkin kurang ya. Jadi ya hanya untuk melihat-lihat pemandangan, atau kalian bisa ngeluarin HP untuk nge-shoot kayak gini kalau di jalan, nah kayak gitu. Tapi jangan main HP sambil berkendara. Oke, kayak gini. Nah, untuk airbag sendiri aja ya, gue juga lupa. Airbag itu selain di sisi driver dan pengemudi depan, itu di pilar B juga ada airbag. Kalau untuk pilar C belum. Nah, kayak gini, ini ada lampu baca juga. Dan ini joknya udah semi bucket. Bayangkan untuk mobil seperti ini, jok udah semi bucket itu jarang-jarang sih. Oke, jadi ya kayak gini nih. Ini sisi kanan sama kiri itu kayak agak menjaga kita jadi nggak kelempar-lempar kalau pas berkendara zigzag atau lagi ngebut. Jadi enak juga posisi duduknya, dan joknya ini empuk. Ini, wah, udah soft opening juga. Untuk ininya sih, kapasitas penyimpanannya normal lah, kayak gitu. Dan untuk pengaturan jok ini juga udah elektrik.
jadi nggak pakai manual. Dan untuk pengaturan setir itu juga ada tilt dan teleskopik. Nah, jadi bisa dinaik dan maju mundurin. Oke, kurang lebih itu dari bagian depan. Jadi kita bisa beralih ke baris kedua. Oke, nah ini pengaturannya juga ada di sebelah sini. Dan ini pengaturan joknya, supaya kalian lihat tuh udah ada dua. Dan ini elektrik, jadi nyaman. Untuk legroom tuh juga luas. Pokoknya posisi berkendara enak sih. Ini juga di sini ada konsol penyimpanan. Ini mobil-mobil zaman sekarang rata-rata kayak gini ya, konsol dashboard tuh nyatu sampai ke tengah, lalu di bawahnya baru ada space lagi untuk penyimpanan. Dan ada ini juga untuk ngecas. Oke, kita udah di baris kedua. Dan kalau kita lihat dari baris kedua, memang jok depannya ada bolongnya kayak gini. Ini lupa gue mengingatkan gue naik mobil apa, tapi gue yakin mobil mewah yang ada bolongan kayak gini ya. Lalu untuk soket ngecas USB ini ada satu di belakang, dan juga dua buah AC ini. Jadi kalian gak perlu khawatir kepanasan. Dan kalau kita lihat dari belakang pun juga, wah, kayak pingin nyetir rasanya gitu loh, daripada duduk di belakang mobil ini. Oke, karena baris kedua kita lihat dari luar itu cukup landai, jadi yang gue penasaran adalah headroom di dalam mobil ini seperti apa. Nah, untungnya karena gue juga gak terlalu tinggi ya mungkin ya, ini 171 dan ini masih menyisakan space yang lumayan untuk di baris kedua. Dan untuk posisi duduk di baris kedua memang nyaman, tapi ada kekurangan. Nah, ini itu kayak joknya kependekan, jadi kaki gue tuh gak full kena, pahanya tuh gak full nempel di jok, jadi ada space gitu. Dan ya kalau kaki sih cukup lah, ini ada masih ada jarak, gak ngepas banget, sempit. Oke guys, di mobil ini juga kalian bisa membuka bagasi tanpa misalnya lagi bawa barang banyak, itu kalian cukup mendekat ke mobil dengan kunci di kantong ya, terus sampai lampu hazard nyala kayak gitu, terus kalian agak mundur dan dia akan membuka dengan otomatis, terus kalian tinggal taruh barang. Nah, untuk sektor bagasinya itu juga rata, jadi kalau kalian mau bawa barang itu ya rata aja, enak gitu naruhnya. Dan untuk bagasi juga lumayan luas, ini dua koper aja juga muat, terus ada bagasi atasnya juga. Nah, ini untuk kalau dari luar sih biar nggak kelihatan juga kalau kalian bawa apa. Dan ini cukup lebar juga, jadi kalian bisa naruh tisu atau apalah yang ringan-ringan di sini. Dan untuk kompartemen di bagasi itu juga ada di bawah sini. Ini ada kompartemen yang cukup lumayan buat naro-naro hal-hal kecil lah, kayak kunci-kunci atau apa, itu kalian bisa taruh di bawah sini. Dan untuk di bagasi juga lampu ada satu buah doang di sisi kiri. Nah, ini terus ada power outlet juga di sisi kiri, yang kalau yang kanan itu full bersih, kosong, nggak ada apa-apa. Dan untuk bagasi juga kalian cukup gini aja karena udah ada power back door-nya. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih untuk fitur-fitur yang ada di mobil ini. Dan ini tipe RZ, tipe tertinggi, jadi fiturnya lengkap banget. Nah, kalian tipe di bawah ini ada tipe Z dengan beberapa fitur yang dikurangi karena harga juga di bawahnya, seperti sunroof itu juga nggak ada. Dan untuk warna-warna merahnya itu kalau di tipe Z nggak ada, jadi full polos gitu. Dan untuk ini ya, kunci di mobil ini itu juga lumayan lengkap fiturnya. Aduh, jadi dia bisa nyalain mesin juga dari kunci. Kalau kalian misalnya mau pergi terus mau nyalain dulu kayak manasin bentar, walaupun mobil modern nggak perlu dimanasin lama-lama ya, jadi kayak ya kayak city hatchback lah. Jadi kalau kalian mau masuk mobil udah adem, nah ya udah tinggal nyalain dari luar dulu kayak gitu. Itu fitur city hatchback yang paling gue suka, yaitu sih kalau kita parkir di luar jadi nggak perlu takut
untuk pas masuk mobil udaranya masih panas karena bisa dinyalain dari luar, dan fitur itu bisa ditemukan di mobil ini juga, kayak gitu. Overall gue suka dengan mobil ini dan sesuai ekspektasi lah, dengan desainnya yang modern, fiturnya yang lengkap. Ternyata emang kalau kita duduk di dalamnya aja nyaman. Mungkin nanti next video kita bikin untuk test drive mobil ini. Oke guys, itu aja mungkin untuk review mobil Cerio Moda 5. Dan ini tipe RZ itu pokoknya 414.800.000, selisih 70 juta dengan tipe terendahnya. Dan untuk ini varian tinggi terus ditambah 2 ton, itu untuk request 2 ton kalian bisa nambah 5 juta dan dapat yang warna 2 ton, kayak gitu. Dan untuk di Jogja itu inden apa enggak? Ya inden, tapi cuma bentar, seminggu doang kalian udah bisa dapat unit Moda 5 ini. Jadi menurut gua worth it dengan harga segitu di bawah kompetitornya, dengan fitur yang sangat berlimpah. Dan kalau kalian orangnya suka lupa ngunci mobil, nggak perlu khawatir, di mobil ini ada fitur yang otomatis ngelock kalau kalian ngejauh dari mobil. Jadi cocok banget buat kalian yang suka lupa. Dan fitur keselamatannya juga banyak banget, jadi nggak perlu khawatir kenapa-napa. Kita yang penting berdoa dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang ada di mobil ini.